objek wisata andalan Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sambangi Danau Ranau, kita bisa menempuh perjalanan darat sekitar 7 jam dari kota Palembang atau sekitar 1,5 jam dari kota Muara II, ibu kota Ogan Selatan. Akhirnya kita sampai juga di Danau Ranau setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ya, dari kota Muara II, Oku Selatan. Jalannya berbelok-belok, tapi kita sampai juga nih di Danau Ranau yang udaranya sejuk banget. Dan saya tidak mau ketinggalan rombongan. Yuk. Dengan menggunakan perahu motor bermuatan 15 orang, kita telusuri Danau Ranau ini. Perjalanan kita semakin mengasyikkan karena ditemani sama rombongan Putri Indonesia. Hohoho. Alami tercipta, Danau Ranau sungguh memukau. Wah, asik banget ya suasananya di tengah-tengah Danau Ranau ya, yang terletak di kaki Gunung Seminung. Nah itu tuh Gunung Seminung. Ini adalah sisa dari Gunung Berapi. Jadi awalnya Danau Ranau ini tercipta dari letusan vulkanik Gunung Berapi yang kemudian membentuk cekungan besar dan terisi air. Wah, tinggal di sini nih. Tapi sayang sekali Gunung Seminungnya lagi tertutup awan. Danau Ranau terletak di perbatasan antar provinsi. Wah, asik banget ya, Danau Ranau ini memang besar sekali, kedua terbesar di Pulau Sumatera, dan luasnya itu sekitar 125 km persegi. Nah, di balik bukit sana ada Lampung. Ya, jadi Danau Ranau ini terbagi menjadi dua, Oku Selatan dan juga Lampung. Dan di sebelah sana, perbatasan Bengkulu, di balik bukit barisan itu. Pemandian air panas yang berada di kaki Gunung Seminung di tepian Danau Ranau menjadi salah satu tujuan wisatawan. Ya, air yang mengandung belerang ini baik ya buat kesehatan kulit, terutama bagi orang yang mempunyai penyakit kulit. Dan belerang juga baik untuk jerawat. Nih, saya ada jerawat di sini, jadi saya mau memberi. Segar. Pertama penasaran, kemudian karena mengejar sumber air panasnya, katanya kan bisa nyembuhin penyakit gatal, penyakit kulit. Segar, enak. Seberapa panas sih? Panas, kalau di agak di pinggir-pinggirnya panas banget, tapi kalau sudah agak ringan, tapi panasnya datang pergi, kadang panasnya datang gitu loh, kadang hilang. Hanya itu saja. Asiknya lagi, air Danau Ranau juga mengalir ke Sungai Selabung yang dimanfaatkan untuk rafting atau arung jeram. Arusnya deras, airnya jernih. Dan yang lebih asik lagi, di tepian Danau Ranau juga ada rumah makan yang menyajikan mujair ranau. Dari keramba, dapatlah ikan yang didamba. Tak heran hasil danau ini kebanyakan ikan mujair. Ternyata hal tersebut tak lepas dari buah tangan pemerintah. Jadi ikan kalau untuk mujairnya sendiri memang dibudidaya. Ini di sini. Karena di sini pengalaman kita di beberapa tahun kemarin untuk di Oku Selatan khususnya daerah Danau Ranau ini memang dilepas ikan. Jadi dari dinas perikanan. Berapa banyak tuh kira-kira yang dilepas? Ribuan. Oh, bibitnya bibit ya? Bibit ikan. Jadi bibit ikannya dilepas di Danau Ranau. Wah, ini kayaknya udah matang nih. Iya. Wah. Aromanya menggoda. Ikan mujair kumbang sebagai spesies ikan air tawar endemik danau ini diyakini punya rasa yang berbeda. Daging ikan mujairnya ini terasa lebih tebal dagingnya dan padat dan juga manis. Enak banget. Merasa tidak cukup seharian jelajah Danau Ranau? Tenang aja, ada juga penginapan di tepian Danau Ranau ini.
Asik bukan? Limistina Novatra dan Eko Prabowo melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.